Dan last kali aku ambil gambar belakang ya. Hello, hi. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku, Sain Landscape. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe channel aku. Dan kalau korang dah subscribe, korang memang terbaik. Kita sekarang kat luar. Jadi aku nak buat apa hari ni? Aku ingat sempena sekarang ni tengah hangat kan pasal iPhone 12 yang nak keluar. Jadi aku ingat aku nak ambil sedikit gambar menggunakan iPhone yang lama aku ni. Aku still pakai iPhone 6. Ni dikeluarkan pada tahun 2015 yang ada 8 megapixel dia punya power untuk kamera ni lah. Alamak, bunyi pula. Jadi aku akan ambil sedikit gambar lah dan kita tengoklah apa yang jadi selepas ni. Aku sekarang dekat area Seremban di Taman Tuanku Jaafar. Untuk shot pertama aku akan ambil, try ambil pokok ni lah. Macam nice. Pokok mana lah, pokok tinggi ni. Yes. So tengoklah macam mana. Okay, kita dah di location kedua. Aku ingat nak ambil gambar ni lah, landscape ni. So agak cantik juga aku tengok. Jadi aku lupa nak beritahu, since ni single lens, kamera lama, aku akan on HDR lah. Okay, dah dapat. Jadi kita akan pergi ke next destination pula. A little longer than a few minutes later. Kita dah tiba di lokasi seterusnya, di Sendayan Merchant Square. So dekat sini macam ada sikit taman lah. Dia semua lot kedai, tapi dia macam ada taman sikit lah. Jadi kita akan shoot sikit kat sini. Aku dah nampak next aku punya subject lah, which is di kawasan ni. Aku rasa kalau ambil gambar bahagian ni cantik juga. Yep. Cantik kan? So, apa lagi tunggu? Seterusnya, aku akan cuba untuk ambil shot dekat sini. Nampak benda yang menarik kat belakang ni, so aku akan try lah gunakan macam landmark ni lah. Dan last kali aku ambil gambar belakang ni lah. Cantik ni. So let's go. A few inches later. Alright, tadi aku cakap last kan. Sebenarnya aku terlupa. Nani? Aku ada satu spot lagi dekat ni, dekat arah Sendayan. Dia baru buka beberapa lot lah. Jadi kat belakang aku ni ada dia punya park lah. Ada air pancut sikit. Situ adalah playground. Jadi aku akan cuba ambil gambar air pancut je lah. Korang tengok lah macam mana hasil dia. Jadi itu semualah gambar yang aku sempat snap tadi. Dan aku edit semuanya menggunakan Adobe Lightroom dekat mobile aku lah. Jadi daripada gambar-gambar tu, korang rasa patutkah aku update aku punya iPhone 6 ni kepada iPhone 12 akan datang, ataupun iPhone 11 lah paling kuman pun, ataupun tak perlu? Untuk aku personally, aku rasa kalau setakat kamera tak perlu kot, sebab kamera ni pun aku ada. Dan phone ni pun walaupun dah dalam 5 tahun masih berfungsi lagi. Aku boleh buat semua benda lagi. So aku rasa tengoklah macam mana. Kalau aku ada rezeki lebih, mungkin lah ya. Okay, jadi aku rasa sampai sini sajalah untuk konten kali ni. Jangan lupa macam biasa like, share and subscribe channel aku. Dan follow aku juga dekat Instagram. Dan kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum, take care, bye bye.